Oke, ini poinnya guys, belibisnya guys, semua 4 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, para sedulur, kawan-kawan semua. Salam satu hobi, salam satu laras. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan segala rezekinya. Khususnya bagi yang subscribe guys, yang subscribe channel saya. Karena subscribe itu gratis. Kita sengaja berburu belibis, kita 2 orang guys. Kita udah lama banget nggak berburu belibis, kita udah kayaknya udah lupa lah bagaimana sih rasanya daging belibis. Namun alhamdulillah ketika kita datang udah ada belibisnya guys. Namun kita belum sempat pasang moncam, jadi kita nggak sempat ngerekod. Tapi alhamdulillah kita udah dapat 3 ekor guys. Mudah-mudahan nanti sampai sore kita dapat poin lagi. Bisalah untuk lauk ya guys. Bagi yang mau menikmati hasil buruan silahkan merapat guys. Karena kita hanya menyalurkan hobi supaya nggak oleng guys. Hidup itu harus seimbang antara pekerjaan dan hobi guys. Jadi kalau nggak seimbang bisa oleng dan bisa gawat. Oke, jangan lupa subscribe ya guys. Ikuti terus channel kita. Like and subscribe karena subscribe itu gratis. Like and subscribe karena like and subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke guys, terima kasih, salam kenal dan Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Oke guys, jumpa lagi dengan kita Sniper 4BM. Hari ini kita hunting belibis, kita 2 orang guys, satunya lagi di sebelah sana guys, jauh dari kita guys, kurang lebih 200 meter. Kita sengaja memang hari ini mau hunting belibis karena kita udah lama nggak buat konten menembak belibis. Ini tadi kita udah dapat 3 ekor ya guys, tapi kita nggak sempat ngerekod karena tadi terburu-buru guys. Karena tadi belum selesai membuat sanggungan, tapi mereka udah datang, kita belum siapkan mountingnya. Ini replika guys, ini beli di Shopee banyak replika belibis. Yang ini tadi kita shoot pangkal leher, itu dia guys, berdarah pangkal lehernya di jarak 40-an tadi guys. Cuman kita memang nggak sempat ngerekod, mounting belum terpasang. Yang ini tadi kena punggung tembus dada di jarak 30-an, ini agak dekat. Yang ini baru tadi jauh guys, sekitar 50-an meter. Kita tadi terburu-buru jadi nggak sempat ngerekam guys. Ikuti terus channel kita guys, jangan lupa like and subscribe karena like and subscribe and komen itu gratis guys, nggak dipungut biaya sepeser pun guys. Jadi kalau ingin channel ini tetap berkarya, jangan lupa subscribe-nya guys. Oke guys, salam satu laras, salam kenal dari Sniper 4BM, khususnya di wilayah Liau. Controt kita guys. Datang deh guys, trinil. Pas poin. Oke guys. Tail deh guys, guys. Oke guys. Poin deh guys. Oke. Oke guys. Oke. Oke guys. Jangan kita shoot lagi guys. Boleh kita membunuh tapi enggak boleh kejam. Terima kasih. Trinilnya datang lagi guys. Kita shoot ya guys. Kita coba pangkal leher. Mana lagi? Oh, belum ditarik guys. Mana guys, silakan request guys. Yang ini aja guys. Mana lagi? Oke. Tail guys. Jangan di shoot lagi ya guys. Boleh kita membunuh tapi jangan terlalu kejam. Artinya cukup sekali guys karena dia udah mati, kecuali dia masih terbang. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke guys, mati deh guys. Itu guys. Itu guys, ada malamnya guys. Tapi jauh sekali. Tuh. Nampak kepalanya guys. Coba kita shot, bismillahirrahmanirrahim. Bang ya guys. Itu guys, menyewa guys, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Kita shoot lagi ya guys. Oke. Ya. Ini guys, kita coba headshot. Tada deh guys. Ini yang besar guys. Oke guys, hari udah sore, udah mau petang, kita ambil buruannya di sana guys, di sana. Oke guys, kita ambil buruannya guys. Ini sanggongan kita nyanggong pakai jaring kamo. Ini guys jaringnya nih. Tadi tempat kita guys, di situ guys. Kita hunting pakai Java GT. Oke, kita ambil ya guys ya. Berannya. Ini guys tadi yang buat jontrot. Satu guys. Itu. Tadi yang kena tangkal leher. Ini guys, kita taruh sini dulu. Kita ambil MP3 kita. Lanjut kita ambil guys yang dua lagi. Tadi ada burung trinil, kita ambil dulu guys. Ini guys. Trinil tadi kita coba 7 ekor. Ini satu lagi guys. 2 ekor. Ini guys, burung trinilnya. Mantap. Lanjut kita ambil lagi buruannya. Spotnya di rawa-rawa ya guys. Ini tadi yang dua. Tiga ekor guys. Oke, kita ambil semua. Jadi tambah satu lagi yang pertama tadi, jadi poin 4 ekor guys. Oke, ini poinnya guys, belibisnya guys, semua 4 ekor. Cuman tadi kita yang 3 ekor nggak sempat ngerekod karena tadi kita belum pasang mounting, tapi belibisnya udah datang duluan. Oke, jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke guys, poin kita hari ini belibis 4 ekor sama mandar biru 1. Jadi semua 5 ekor. Tadi burung trinilnya nggak kita bawa pulang, kita kasih ke orang guys. Karena tadi ada petani di sawah, jadi saya kasih.